Oke okay guys, ini adalah paketan dari kurir ya. Sebentar, saya mau buka. Ini karena nggak ada tripodnya di sini, jadi sorry ya. Ini aja langsung. Oke, okay. Ini 1 kilo guys. Saya ini beli maggot untuk pengganti ulat Hong Kong. Wuh, cakep banget ini dari Boyolali. 1 kilo. Wow, bagus sekali guys. Ini bener-bener gede ya. Ini gede banget, banyak banget 1 kilo. Nih, segini nih. Ini kemasan dengan kemasan flip. Nanti jika Anda pengen beli ya, ini untuk harganya kemarin kurang lebihnya 52.000. Tapi saya dapat 42.000 karena saya dapat voucher 10.000. Sebentar guys, ini ada flipnya nih. Di sini. Nah, ini dia untuk manggotnya. Ini kering banget. Benar-benar kering. Wow, bagus ya. Jadi ini tuh warnanya bening, agak kuning-kuning gitu. Coklatan, tapi nggak gosong nih, bagus banget. Dan juga utuh-utuh semua terlihat dari sini. Untuk baunya sendiri seperti kacang ya, seperti kacang nih guys. Inilah pakan dengan protein 45% yang bagus sekali untuk pertumbuhan cana Anda ya. Selain itu juga simple sih, tinggal kasih doang, nggak usah dicuci, nggak usah di cari lagi, tinggal cemplung aja, nggak seperti cacing ya, seperti itu. Ini simpel banget. Ini saya beli ini karena saya mau ganti penggunaan pelet menggunakan maggot ya. Mungkin the next akan terjadi perubahan mungkin, karena ya pelet sama maggot ini sama-sama terapung guys. Cuman kalau ini dari hewan, murni hewan. Kalau pelet itu dari campuran tepung. Ini guys. Nih warnanya, wow. Ini fresh banget ya. Kayaknya baru dibikin sama abang-abangnya yang jual. Ini benar-benar fresh. Ini guys. Segini nih. Untuk ukuran kurang lebihnya, sebentar. Saya ambil penggaris dulu. Ukuran maggotnya ini dari 0 nih, kurang lebihnya 2 cm ya guys ya. Seperti itu. Ini bener-bener 1 kilo. Bisa buat pakan setahun enggak ya? Tapi ini jangka apa ya? Jangka paling bagusnya 6 bulan ya. Jadi sebaiknya kalau Anda mau beli sekilo itu sebaiknya punya ikan banyak lah.